Buat yang salpuk sama nugget balado yang aku makan, sini-sini aku kasih tahu resep cara buatnya. Dan ini aku udah di supermarket, gak lama keliling, akhirnya kebagian juga si biru yang extra crispy Kanzler crispy chicken nuggetnya. Tanpa basa-basi di sini aku langsung borong semuanya karena stok di rumah juga udah habis. Kalau udah, kita langsung menuju kasir buat bayar dulu guys. Dan lihat total belanjaanku sampai 1 juta lebih dong. Oke, sekarang kita langsung bikin aja nugget baladonya. Pertama-tama panaskan minyak goreng di atas wajan. Kalau minyaknya udah panas, langsung masukin aja si biru Kanzler crispy chicken nuggetnya. Kalau udah dikuang serangkang sereng, kita langsung angkat aja guys. Lanjut tumis si bumbu baladonya. Dan masukkan nugget yang udah digoreng tadi, diaduk sampai merata ya guys. Nugget balado siap dimakan. Jujur sih walaupun udah ditumis, tekstur dari nugget balado ini tuh tetap crispy guys. Pokoknya buat kalian selamat mencoba ya.